Dilansir dari RMUL, Pilpres 2019, pertarungan keyakinan versus kepentingan. Pertarungan yang terjadi di Pilpres 2019 bukan sekedar pertarungan ulang di antara capres pertahanan Joko Widodo melawan Prabowo Subianto. Begitu dikatakan akademisi Universitas Indonesia Taufik Bahauddin di Sekretaris Nasional Seknas Prabowo Sandi Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 28 April. Pertarungan atas pertempuran antara Joko Widodo dan Prabowo Sandi adalah soal kepentingan dan keyakinan, ujar Taufik. Pasangan calon 2 bertarung karena keyakinan, tetapi pasangan calon nomor 1 karena kepentingan, imbuhnya. Taufik menekankan alasan bertarung seperti itulah yang membuat Prabowo selama kampanye selalu menyampaikan tidak ada uang untuk bertarung Pilpres. Kenapa Prabowo selalu bilang tidak ada uang? Itu karena dia punya keyakinan. Demikian kata Taufik.